Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jalan-jalan lagi untuk kesekian kalinya di desa ini, yaitu desa Sikambang, Kecamatan Pituluh, Kabupaten Purworejo. Lebih tepatnya ini part yang kelima. Di sini kita melewati dari perbatasan dengan desa Ngampel, bahwa tadi itu terlihat perbatasannya. Oke, seperti ini keadaannya, banyak sekali pekarangan-pekarangan kosong, kemudian ke sebelah kiri ada pemukiman penduduk, dan ini tadi adalah rumah dari belum mantan sekretaris desa, dan ini kebetulan juga pada waktu ini mau pemilihan kepala desa. Saya lupa tanggalnya, sudah beberapa bulan. Oke, keadaannya seperti ini. Kita mengambil ini dari arah utara, kemudian nanti kita ke arah selatan. Nanti muaranya akhirnya nanti kita ke jalan yang mau ke desa Jedak. Kita juga menyusuri dua kali, itu yang lewat satu makam dan juga belok ke arah barat, juga nanti tembus lagi ke jalan yang sama yang menuju ke barat desa. Ini rumah yang sebelah timur dari desa itu adalah apa namanya, tempat penjemuran dari porang yang dimiliki oleh Bapak Isroyo. Ini balai desa Sikambang. Oke, kita menyusuri sebelah barat balai desa. Kita menuju ke arah selatan seperti ini. Oke ya, silakan saksikan.
Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga video ini bisa sedikit memberikan obat rasa kangen lah bagi yang lama tidak pulang ke kampung halamannya. Dari saya banyak berkata yang kurang berkenan, oleh karena itu mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, hari bagasi. Selamat makam leluhur. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, ciao.